Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, lokalisasi prostitusi di Surakarta, Jawa Tengah dulu pernah mendapat tempat di tengah masyarakat. Berkembang pada 1960-an, lokalisasi Kampung Silir di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon menjadi lokalisasi tertua di Solo. Namun tempat ini kemudian ditutup pada 2007. Seiring waktu, Kampung Silir terus berbenah meninggalkan masa kelamnya. Namun, bagi sebagian warga, kenangan pahit saat tumbuh di daerah maksiat tidak akan terlupakan. Hal inilah yang dirasakan oleh Sarjoko, pria yang sejak 1976 menghabiskan masa kecilnya di dekat Kampung Silir. Ia menceritakan bagaimana dahulu sekitar 70 bangunan yang berdiri di areal seluas 3.000 meter persegi menjajakan lebih dari 700 pekerja seks. Kini, yang tersisa hanya puing-puing. Ada yang pernah saya lakukan juga, Mas Ito. Mm-hmm. Di situ orang-orang di sini sekitar ini kan ada tempat sampah gitu, bang sampah-sampah gitu. Nah, kita anak-anak kecil yang ada di sini, itu ya main-main-main-main-mainan ambil sampah itu, buat mainan kelereng dan sebagainya gitu. Di situ kan banyak balon-balon yang kita nggak tahu. Jadi berlomba-lomba mencari balon-balon itu. Balon, yang, maksudnya? Iya, ya itu kalau yang sekarang kita tahu itu kan kondom tuh ya. Oh. Jadi kita pada saat kecil kita nggak tahu. Nah, kita cuci, kita bersihkan buat kita main-mainan. Nah, herannya pada saat itu tidak ada satu anak, satu orang tua pun yang melarang agar kami tidak bermain seperti itu atau yang memberitahu bahwa itu ada barang yang menjijikkan atau kotor yang penuh penyakit. Nah, pada saat teman-teman kami di sini ada yang tahu, nah akhirnya pada saat orang tuanya ke sini, pada saat kami melihat permainan itu kan akhirnya teman-teman saya SMP kan pada main di sini kan nggak boleh. Nah, akhirnya karena di SMP itu ada 200-an anak, akhirnya banyak teman yang tidak boleh main ke sini, yaitu dipanggil anak silir, anak jatah, anak seribu hayah, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat sakit, Mas. Iya, padahal sama sekali tidak terlibat saya. Sama sekali, itu aja saya yang bukan keluarga dari mereka, dan orang tua saya tidak mencari nafkah di sini. Dan saya laki-laki, apalagi mereka yang perempuan. Iya. Makanya saya harus punya cita-cita, punya pemikiran sejak kecil, bagaimana agar saya bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat perubahan di daerah saya. Bagaimana agar anak-anak yang seusia saya tidak mengalami nasib yang sangat menyakitkan yang pernah saya alami. Lokalisasi di Kampung Silir kini memang sudah tidak ada lagi. Namun, hal itu tak lantas menghilangkan stigma masyarakat yang melekat pada daerah tersebut. Berbagai kegiatan kemudian digagas oleh Sarjoko. Pada 2007, ia menggagas berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Arido di Kampung Silir. Harapan Sarjoko sederhana. Ia ingin mengubah lingkungan yang tadinya merupakan kawasan lokalisasi menjadi kawasan pendidikan dan perekonomian. Salah satu kegiatan dari PKBM Arido adalah mendirikan tempat pendidikan bagi anak usia dini atau PAUD. Wah, seru banget lihat anak-anak. Ya, alhamdulillah ya, inilah PAUD PKBM Arido yang dulu dikenal daerah hitam, dulu dikenal daerah rawan. Tapi alhamdulillah sekarang tahun demi tahun, alhamdulillah hingga sampai saat ini orang sudah mau mengakui. Dulu awalnya hanya masyarakat di sini saja. Masyarakat di sini sini, tapi setelah kita sudah berjalan 10 tahun, alhamdulillah masyarakat luar pun mau sekolah di sini, mau mengakui di sini. Sarjoko berkisah, awalnya bangunan yang mereka tempati tidak sebagus sekarang. Meski begitu, PAUD Arido membebaskan seluruh biaya pendidikan muridnya. Hal itu dilakukan karena sebagian besar masyarakat sekitar berpenghasilan rendah. Berkat sebuah buku yang dicetak oleh PKBM Arido, sebuah bank swasta BUMN 2013 lalu, memberikan bantuan dana senilai 450 juta rupiah untuk membangun gedung layak di atas tanah wakaf yang selama ini digunakan PKBM Arido. Buku yang berisi kesaksian masyarakat lokalisasi Kampung Silir tersebut jatuh di tangan orang-orang yang tepat, sehingga membuat sosok Menteri Pendidikan pada saat itu datang untuk meresmikan gedung baru tersebut. Namun, kunjungan berbagai sosok pejabat ke PKBM Arido dari waktu ke waktu tak lantas membuatnya kebanjiran bantuan.
Hingga sekarang, PKBM Arido masih berjuang dengan segala keterbatasan dana. PAUD Arido kini tak gratis lagi. Murid-murid membayar Rp35.000 per bulan. Uang yang terkumpul digunakan untuk membayar sebagian biaya operasional. Sisanya diperoleh dari donatur dan kantong pribadi Sarjoko. Namun hal itu tidak pernah dikeluhkan olehnya. Ia hanya berharap anak-anak mendapat pendidikan terbaik. Mati satu, tinggallah dua. Hilang induk bebek mencari. Tepuk tangan. Dan tempatnya kegiatan bukan hanya untuk anak-anak aja ya. Iya. Ada juga untuk saya lihat nih ada beberapa ibu-ibu lagi bikin sesuatu ya. Ada apa nih Pak Niko? Ya ini kan gini, ibu-ibu kan ada yang sebagian mengantarkan putra-putrinya, ada yang sebagian menunggu. Lah mereka daripada kita daripada duduk-duduk ngalamun atau membicarakan hal-hal yang kurang pas. Biasanya ibu-ibu kan rumpi ya. Tapi kalau ibu-ibu sini enggak kok baik-baik gitu. Nah gitu. Makanya nih istri saya memberikan pelatihan-pelatihan, pembelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi kita memanfaatkan waktu, sedikit pun waktu itu sangat berharga. Jangan sampai nanti waktu itu nanti sia-sia. Setidaknya mungkin nanti kan bisa dijadikan keterampilan mereka, usaha mereka untuk di rumah gitu kan bisa membantu penghasilan suaminya gitu ya. Gitu. Ini istri saya nih. Kalau saya ikutan boleh nggak nih? Iya, boleh, monggo silakan. Ya? Halo Ibu. Saya Dito. Nanti saya boleh ikutan belajar? Boleh, mari. Oh. Kegiatan seperti ini cukup sering dilakukan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk belajar membuat keterampilan pun semuanya disediakan oleh PKBM Arido, sehingga para orang tua murid tidak perlu mengeluarkan biaya. Kehadiran PAUD Arido di lingkungan ini dirasa memberi manfaat bagi anak-anak. Seperti yang diutarakan oleh Wanti, yang mendaftarkan 2 dari ketiga anaknya di PAUD ini. Itu kan awal mula dengar dari teman itu ya, ada sekolah di Genteng itu kan. Ya waktu pertama masih was-was juga, tapi ya coba aja gitu kan. Ternyata setelah anak saya yang nomor 2 kan yang masuk ke sini, itu masuk ke sini selama 2 tahun. Nah, ternyata setelah lulus itu bagus walaupun baru berdiri. Aisyah, salah satu pengajar PAUD, pada awalnya mengaku sempat kesulitan dalam menghadapi beberapa anak. Gaya bicara yang tidak sopan, serta kecenderungan untuk berkelahi dengan anak-anak yang lain, menjadi tantangan yang sulit dihadapi. Namun, Aisyah sadar bahwa perilaku yang dimiliki oleh beberapa anak dipengaruhi lingkungan keluarga yang tidak ramah. Ia lalu bertekad bertahan untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Sempat nggak ibu berpikiran saya mau cari tempat sekolah yang lebih baik nggak, atau emang betah di sini gimana nih? Nggak, soalnya di sini sudah kayak keluarga saya. Oh. Gitu. Jadi sama anak, sama guru-gurunya juga sudah deket lah. Jadinya kayak mau pindah ya man-eman gitu. Gitu. Cuman sini kan anak-anaknya juga kok masih 1-2 anak masih ada yang orang tuanya pekerjaannya seperti itu juga gitu. Jadinya kita juga ingin menyukseskan anak-anak yang ada di lingkungan sini. Ya. Ini anak-anak ya. Anak-anak ya. Tidak hanya mendirikan PAUD untuk anak-anak di lingkungannya, Sarjoko juga membuat sejumlah taman baca masyarakat. Salah satunya bahkan berada di rumah pribadinya.
Wah, Pak ini ramai sekali nih, iya, Pak ya. Iya, alhamdulillah tiap pagi dari SD sekitar Kelurahan Semanggi ada sebagian mereka yang lulusan dari PAUD Arido. Tapi mereka setiap habis olahraga gitu daripada mereka main-main, mereka kita sediakan buku. Meskipun tanpa ikatan kerja dengan SD setempat, tapi kami hanya membiasakan untuk menyediakan buku agar anak-anak itu membaca. Terdapat lebih dari 3.000 pilihan buku yang dapat dibaca secara gratis. Sebagian buku tersebut merupakan hasil sumbangan, sebagian lagi merupakan buku yang pernah Sarjoko beli untuk anak-anaknya sendiri. Tidak hanya buku, Sarjoko juga menyediakan berbagai alat musik untuk dimainkan. Gratis ya main musik. Mereka kita berikan minta membaca, bermain, biar hatinya itu senang, wawasannya luas, bisa mengenal permainan segala, khususnya mengenal musik, seni budaya. Dan mereka di sini bebas dan gratis. Makanya di sini kita namakan omahku, omahmu. Artinya rumahku adalah rumahmu. Kata ini saya punya rumah ini mungkin karena doa mereka, doa orang banyak itu. Ya. Doakan aja nanti bisa lebih besar dan lebih baik bermanfaat buat masyarakat. Suasana seperti ini berlangsung setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu. Meski ramai, Sarjoko dan keluarganya tidak keberatan. Rumah mereka digunakan untuk kegiatan seperti ini. Jika jam pelajaran olahraga selesai, anak-anak akan kembali ke sekolah mereka masing-masing, meninggalkan taman baca Omahku, Omahmu. Bagi Sarjoko, ini adalah saatnya mengemasi buku-buku dan memasukkannya ke dalam motor. Buku-buku ini selanjutnya akan dibawa ke lokasi taman baca masyarakat yang lain. Selain di PKBM Arido, Sarjoko juga membuat TBM di Pasar Noto Harjo. Koleksi buku yang dimiliki PKBM Arido dari waktu ke waktu memang sengaja di-rolling, sehingga koleksi di masing-masing TBM jadi bervariasi. TBM Semilir sendiri telah berdiri di pasar ini sejak 2013. Sebanyak 2 kios dimanfaatkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan pedagang yang ingin membaca. TBM Semilir dikelola oleh Iswanti. Pada awal berdirinya PKBM Arido, Iswanti dipercaya untuk menjadi koordinator. Tugasnya, mengajak para mantan PSK di Kampung Silir untuk bergabung mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan. Karena saya sendiri kan rumah saya terus terang dari kecil saya sudah bergulir di dekat lokalisasi ya. Kan jadi saya sudah terbiasa. Tapi saya cuma membuktikan sama orang-orang lain kalau tidak semua yang dekat di lokalisasi itu buruk. Seperti itu. TBM Semilir di Pasar Noto Harjo buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Dahulu, tempat ini lebih banyak pengunjungnya. Mereka tertarik untuk memperkaya wawasan dan informasi dari koran harian. Sayangnya, karena keterbatasan dana, TBM ini terpaksa berhenti langganan koran. Akibatnya, pengunjung yang datang tidak seramai sebelumnya. Meski begitu, masih banyak warga yang senang datang ke TBM untuk membaca. Jadi kalau saya mau jemput sekolah, saya mampir baca, cari-cari masakan, saya kan suka itu catering, jadi buat cari itu cara-cara masak, terus baca-baca itu saya suka. Tak hanya masyarakat, TBM Semilir juga kerap dikunjungi oleh para pedagang pasar. Seorang pedagang barang bekas di pasar ini pun mengaku mendapat banyak manfaat dari TBM ini. Selain berusaha mencerdaskan masyarakat melalui buku,
PKBM Arido juga memberikan pelatihan keterampilan. Biasanya untuk pelatihan sendiri berapa lama durasinya mereka? 2 bulan sampai 3 bulan selesai. Tinggal berapa kali pertemuan. Sehari berapa lama tuh, berapa jam? 2 jam, 3 jam selesai. Sekarang ini kebanyakan yang para pesertanya ini dari mana nih? Peserta ini ibu-ibu dari lingkungan PKPM. Saya menginginkan nanti mereka menjadi wira usaha. Tidak harus menggantungkan hidupnya dari penghasilan suami saja gitu. Supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Sekali. Nanti saya boleh ya sambil ikut-ikut gitu mungkin diajari sedikit? Ya, monggo. Boleh monggo, ya? Oke, makasih Bu. Nih, Bu Wahyu, Mas Dito biar belajar menjahit. Oh iya, halo Ibu Wahyu. Ini dari sini dulu, Mas. Masukkan sini. Wahyu Ningsih telah mengajar selama 4 tahun di PKBM Arido. Selain mengajar keterampilan menjahit, ia juga membantu mengajar di PAUD. Wahyu Ningsih adalah salah satu contoh warga sekitar yang terbantu dengan program yang diselenggarakan di sini. Awalnya itu kan di sini PKBM sudah berdiri toh, ditawari siapa yang mau masuk ke paket C, saya daftar. Saya daftar. Ya pertama itu enggak lulus pas. Lah kan mano udah tua mungkin ya. Terus ya sempat di ECC wong udah tua mano mau belajar lagi, saya nekat belajar. Jadi diajak-ajak Ibu ya? Iya. Ah, udah tua ya, Mbok, anu enggak usah sekolah gitu. Tapi dengan Ibu sekarang udah bisa jadi pengajar sekarang, oke, Ibu udah bisa membuktikan gitu sama. Iya. Tidak ada pernah kata terlambat untuk belajar gitu. Iya. Terus ilmu yang saya dapat dari sini ya bisa ditularkan. Ilmu yang diperoleh para peserta pelatihan menjahit ternyata mampu membantu meningkatkan keterampilan mereka. Pertama kan otodidak itu cuma jahit itu ya pokoknya asal pakai gitu, tapi dari setelah dari sini kan bisa tahu teori, cara motong-motong yang benar gitu, bikin pola yang benar gitu. Terus kan berguna untuk kelanjutannya itu, jadi menjahit sudah macam-macam mas di rumah itu. Sejalan dengan tujuan awalnya, PKBM Arido berdiri untuk membantu para mantan PSK dan masyarakat yang terdampak penutupan lokalisasi silir untuk bisa mendapat penghasilan. Sebut saja, Melati, seorang mantan pekerja seks yang terbantu oleh PKBM Arido. Setelah mendapat bantuan modal dan alat memasak dari PKBM Arido, perempuan yang menempati kontrakan 2x3 meter bersama suami keduanya ini kini telah memiliki usaha kecil-kecilan. Saya sebenarnya udah mertobat, jalanin apa adanya, kerja apa aja saya mau, yang penting halal, punya uang walaupun sedikit, misalnya makan terbanget sama sambel apa gitu, udah nggak pernah. Saya mewah-mewah, berarti dari dulu juga, waktu itu juga enggak. Saya mikirin misalnya punya uang, saya celengin apa gitu ya buat mikirin cucu sama anak, sama emak-emak saya kan juga masih ada. Saya ini diri mabon, siapa roh bintangnya, anggirin terima, aku siapa mungkin mari. Yang penting hasil keringatnya sendiri. Ya. Kalau mau mensyukuri, tidak mengambil hak orang lain, insya Allah Gusti Allah akan memberikannya. Itu kurang lebihnya itu. Seperti pepatah, di balik keberhasilan setiap pria, ada sosok wanita hebat di belakangnya. Begitulah kisah Sarjoko. Beruntung bagi Sarjoko, ia memiliki dua wanita hebat yang senantiasa mendukung setiap langkahnya, yakni istri dan ibunda tercintanya. Perempuan
perempuan yang mendidik saya, melahirkan saya. Yang bukan gadap, ini yang penting cucu. Ya, orang tidak punya yang penting cucu. Sarjoko dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tergolong miskin. Ibunya dahulu bekerja sebagai penjual daun pisang, sementara almarhum ayahnya merupakan tukang batu serabutan. Meski tinggal di daerah lokalisasi, kedua orang tua Sarjoko tidak mau mencari nafkah di tempat tersebut. Ibu Sarjoko tidak pernah sekolah dan buta huruf. Namun, bagi Sarjoko, dialah sang maha guru. Sang ibu yang menanamkan sikap jujur, kerja keras dan peduli terhadap sesama. Sikap yang hingga kini tak pernah dilupakan oleh Sarjoko. Saya ini dewe mawon, sapa ro pintene. Anggere nrimo Gusti apa mesti marang. Yang penting hasil keringatnya sendiri. Yeah. Kalau mau mensyukuri, tidak mengambil orang lain, insyaallah Gusti Allah akan memberikan yang. Okay. Oh iya. Itu kurang lebihnya itu tadi. Itulah itu. Awalnya, pertemuan Sarjoko dan istrinya dengan para pekerja lokalisasi silir hanya sebatas menceritakan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sarjoko bekerja sebagai kondektur bus dan jarang berada di rumah. Istrinya lah yang lebih banyak menjalin komunikasi dengan mereka. Setelah mendapat kepercayaan dari para pekerja lokalisasi, Sarjoko dan sang istri mulai mencari solusi agar mereka bisa keluar dari kehidupan itu. Satu persatu, para pekerja mulai bergabung. Sampai akhirnya, 25 perempuan bersedia meninggalkan pekerjaannya di lokalisasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Artinya Bapak mengundang para mantan pekerja untuk berkumpul di sini. Apakah ada omongan dari masyarakat sekeliling atau gimana gitu? Banyak, Mas. Banyak. Jadi banyak yang tidak suka, khususnya para pelaku, khususnya para pelaku penyelenggara ataupun mucikari, karena apa yang dan masyarakat yang terdampak, yang menggantungkan mata pencariannya itu di lokalisasi, mereka menganggap apa yang saya lakukan tuh menganggap dianggap mereka tuh membunuh atau menghilangkan mata pencaharian mereka. Selain rintangan yang didapat dari sejumlah pelaku usaha di lokalisasi silir, Sarjoko juga harus menghadapi kendala keterbatasan dana untuk mewujudkan impiannya. Pada 2005 lalu, ia menjual rumah hasil jerih payahnya untuk membiayai sebagian pembangunan gedung PKBM Arido. Hingga saat ini, Sarjoko masih membiayai sebagian dana operasional PKBM Arido dari kantong pribadinya. Sarjoko yang kini memiliki usaha rumah potong unggas, setiap bulan menggunakan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk membayar para pengajar di PAU. Prinsip kejujuran yang diajarkan oleh ibunya, ia terapkan juga dalam usaha ini, dengan harapan upayanya menjadi berkah bagi keluarga dan PKBM Arido yang mereka rintis bersama. Namun, pengorbanannya tidak berhenti di situ. Untuk memberi modal kepada warga binaannya, Sarjoko bahkan rela mengagunkan sertifikat rumah yang ia tempati ke bank. Dukungan keluarga menjadi kekuatan Sarjoko untuk terus melanjutkan perjuangan memperbaiki lingkungan sekitarnya. Istri serta keempat putri Sarjoko pun ikut berkorban bersamanya untuk mewujudkan cita-cita yang kini milik mereka bersama. Sang istri yang merupakan tetangga, sekaligus teman sepermainan waktu kecil Sarjoko, merasa bangga dengan sosok yang ia nikahi pada 1989 tersebut. Kesan saya sama bapak itu laki-laki yang luar biasa, pantang menyerah. Selalu kepingin bahwa saya bisa buktikan bahwa saya bisa merubah nasib saya dengan cara apapun, bahkan mungkin suami saya itu bercita-cita bukan hanya merubah untuk dirinya sendiri, tapi juga merubah orang-orang di sekitarnya juga. Sarjoko belum merasa puas dengan apa yang sudah dilakukannya. Ia ingin
Dalam waktu 2-3 tahun ke depan, PKBM Arido bisa berjalan tanpa bantuan donatur. Untuk mewujudkannya, PKBM Arido terus berinovasi menuju sebuah kemandirian. Melalui kerja keras dan ketulusan, Kampung Silir kini telah mengalami transformasi sosial. Kehadiran Sarjoko telah memberikan harapan bahwa kini Kampung Silir mempunyai masa depan. Thank you.